Halo para jamet-jametku, selamat datang kembali di channel M. Fikri Aryansyah. Apa kabarnya nih? Apakah masih pada sehat kalian semua? Ya, semoga masih pada sehat ya. Kali ini gue akan menonton, mereaction MV dari Enhypen yang berjudul Bite Me. Ya, ini judulnya Gigit Aku. Gue yakin fangirl pertama kali denger judulnya pasti semangat nih. Iya, sini mas aku gigit. Ya, itulah kira-kira ucapan fangirl-fangirl halu. Dan apakah akan ada yang creepy-creepy di MV ini? Karena yang kita tahu ya kalau Enhypen itu ciri khasnya serem-serem tuh. Yaudah, tapi intinya di subrek dulu channel ini, follow juga Instagram gua, ramein lagi komen sama like-nya, dan langsung aja kita ke reaction-nya. Ayo nih, let's go. Oke, 1, 2, 3. Udah gua bilang kan nih, serem-serem kagak nih. Wih, apa tuh? Kok bagus pemandangannya? Jadi peti mati terbang tiba-tiba. Lagi rebahan loh. Oh, gua kira bakal ada jump scare. Asik, come kiss me and bite me. Oh, kembaranku Jungwon. Sunghun, wih enak lo lagunya. Yo, Jack. Gila rambutnya. Bentar, nih Niki naik kursi tapi terbang bagaimana? Ulang-ulang. Eh, ini lagunya enak lo dari awal juga. Asik. Oh my God. Oh, Shuno. Leave the mark on my neck. Waduh. Gimana semua orang kagak mau gigit ini mah. Just come over and bite me. Asik banget. Gila ya Jungwon, keren banget. Sumpah nih gak salah nih jadi kembaran gua nih. Dan refnya enak loh. Terus tiba-tiba musiknya berubah gitu loh. Just come kiss me and bite me. Hisung. Oh itu Jay. Gila rambutnya keren banget itu Jay. Make it right. Eh gila suaranya enak-enak banget. Asik, itu enak. Oh my God. Harus diulang tuh part-part kayak begitu tuh. Wah, Enhypen juga dance ya. Wesh. Wah, Jay naik kuda. Leave the mark on my neck. Eh gila keren-keren amat ya. Asik ada catur. Eh gue suka musik di sini ya nih. Just come kiss me and bite me. Wow, back dancer ya. Oke. Wah gila sih Enhypen visualnya ngaco semua ini. Udah segitu ya megangin leher ya. Ih abis. Ih. Apaan sih? The Blood Altar. Eh kok abis? Yah, iklannya Baby Monster. Yah, ini mah gue bisa nonton iklannya dulu nih.
Oke, jadi mungkin segitu kira-kira kalau gue menonton MV Bite Me dari Inhyphen. Gue lagi menikmati lagunya, tahu-tahu abis. Gimana ceritanya tuh? Paling gak enak nih kalau lagi menikmati gitu, tahu-tahu abis ya. Dan pasti gue akan nonton terus ini MV. Lagunya enak soalnya. Dan ternyata tidak ada yang serem ya di MV ini. Padahal awalnya udah ada peti mati tuh. Oke lah, mungkin segitu dulu video dari gue. Kalau misalkan kalian suka, kalian like videonya. Dan jangan lupa juga untuk disubrek, yang paling penting ya disubrek. Tapi kalau misalkan kalian gak suka ya dislike aja. Karena kasihan kalau tombol dislike yang gak dipake. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.